Pesta yang memang lebih diunggulkan, tapi paling enggak gue memberikan perlawanan yang memang coach juga bilang untuk dia sebel kalau mainnya bolanya mantul-mantul, jadi katanya udah gitu aja terus. Gue juga sebenarnya gergetan pengen mukul yang gak begitu, tapi mungkin malah lebih cepat kalahnya. Jadi gue ikutin instruksi coach, itu berhasil. Jadi kalaupun gue kalah, karena Desta lebih baik. Terhormat. Luar biasa sekali Desta. Ya, jujur aja memang menyulitkan. Gue selalu sulit bermain dengan bola-bola tinggi. Ya, makanya gue teriak-teriak terus, aduh. Dan dia nggak baca, gue nggak suka dengan itu. Apalagi coach saya udah tahu banget, gue nggak suka dari latihan-latihan. Cuman ya, mau nggak mau dihadapin. Makanya gue sempat kebawa sama Jupret. Jadi ya, itulah. Kalau orang baru bisa main, ya mainnya tinggi-tinggi begitu kan, gue kesel ya. Tapi ya, progresnya luar biasa sampai akhirnya bisa dapat 6 itu luar biasa menurut gue. Tadi gue pikirnya dapat min 1 lah harusnya sih ya. Tapi ternyata dapat 6 luar biasa. Tepuk tangan buat Jupret, sekali lagi terima kasih kesempatannya. Dan juga rekan-rekan wartawan, boleh silakan pulang dulu ya, karena udah mau mesti ada pertandingan. Udah. Tapi jelas tadi kalau 7 sama, gue yakin gue menang. Cuma sayangnya memang kalah 8-6 itu aja. Ya kan? Lu panik juga kan? Enggak. Iyalah kalau 7 sama. Enggak, itu gue kasih. Tapi kayaknya dia juga dibisikin sama Coach Dila. Dia kan dilatih juga sama Dila kan? Dila tadi dibilang. Dila apa deh? Dari awal dia bilang jangan main-main mulu gitu. Dari awal dia memang banyak sosok akrobatik ya, sosok gaya gitu-gitu. Nah itu Dila kesel, maksudnya serius dong, jangan main-main gitu. Terus juga kenapa gue selalu ngikutin pukulan dia, nge-slice atau motong, udah pukul aja gitu. Sampai akhirnya ya gue jalankan, ya lumayan ternyata emang works gitu. Gue selalu bingung kalau bermain dengan bola-bola slice lagi maksudnya. Kayak apa namanya, Taufik juga kan? Yes. Tapi Taufik akan lebih sempurna. Betul, dan Rafi pun juga segitu, jadi memang. Jadi ini seru. Ya kita lihat aja lah ya. Thank you Desta ya. Thank you Jupret. Thank you banget. Gue selalu bantu buat Jupret kan dia. Gue selalu support aku juga apa yang dilakukan Jupret kan dia. Gue support. Apalagi Vindes menang selalu sama kita. Apa? Vindes menang mulu kan? Vincent Desta udah ngalahin Jupret. Ya itu pasti. Ya udah nggak apa-apa. Thank you semua ya. Thank you. Ya kalau ada pertanyaan dari media langsung aja deh. Oh, ada pertanyaan. Ya. Jangan tanya rumah tangga ya. Pertanyaan seputar pertandingan. Bagus sekali umpan yang diberikan oleh Vides. Dia pengacara lebih jago ngomong. Vides Entertainment tapi ternyata udah peduli sama sport. Karena dia mencoba berbagai macam sport karena mungkin cuan ya. Jadi kemudian akhirnya dia bikin lagi Vides Sport. Sorry, kita tidak mencari cuan. Tapi yang jelas keuntungan. Tapi yang jelas sudah dicobain bulu tangkis, kemudian volley, pingpong. Volley kan ya. Jadi kita juga yang memang di olahraga jadi terpancing juga, kenapa belum ada yang memang YouTube olahraga malah bikin kegiatan olahraga. Jadi kita bikin itu, dan ya kedepannya kita lihat ya, tinju juga lagi rame ya. Terus apa lagi kira-kira guys? Kalau bola nggak deh, pasti diikut. Kalau bola ya terakhir ya. Kalau fitness emang tidak mau ada olahraga yang kontak fisik. Yang kontak fisik. Nah, dari dulu sampai sekarang kita belum mau. Jadi ya nextnya apa masih dipikirkan. Yang nggak dipikirkan sih itu berjalan aja. Dan yang penting gini, kita membangkitkan dari sisi teman-teman entertainment yang main entertainer. Untuk yang memang atletnya harusnya berpikir positifnya itu gini, bahwa olahraganya terangkat. Betul. Dan kemudian orang mau bermain itu. Yes. Dan juga jadi atlet-atletnya juga dapat spotlight dengan olahraga yang kita coba tampilin gitu. Karena untuk merangkul ya mungkin yang masa yang lebih wide lagi kan diperlukan ya sosok lah ya. Sosok seperti Raffi Ahmad, seperti Jebret, seperti Faang Wali. Ya Wali kan juga best. Ya kan Ben Wali kan juga sosok sih, dia bisa main olahraga. Ya gitulah pokoknya, intinya menghidupkan olahraga dengan menampilkan sportainment yang kita coba kemas menarik dan menjadi tontonan yang baik gitu olahraga. Dan ya kayak gini kan produksinya juga bukan yang apa namanya nggak main-main, nggak main-main. Ya. Jadi emang ya industri. Terima kasih buat supportnya. Ya. Baik. Wah, Ami udah ini giginya belum nongol.
Ada lagi teman-teman? Ya, Mbak. Yang mau tanya ke Kak Desa, saya Hana dari Greta ID. Energi ya, Desa. Enggak, tak dulu. Greta ini saya baca terus itu bagus. Kak Desa kan prediksi. Tablet ya. Oh, ya. Saya juga baca terus.